Biorka ini artinya dengan memberikan apa mempublikasikan data pribadi kartu vaksin hmm. e, NIK nomor handphone itu itu bukan sebuah kehebatan bagi seorang hacker. Eh, kalau dia bisa mendapatkan itu data ya kita kan tidak tahu dapatnya dari mana ya bisa membeli kan bisa bisa mengumpulkan seperti tadi iming-iming hadiah. Ya, dia jujur saja tidak tergolong sebagai hacker ya. Gitu, karena tidak ada ke apa istilahnya eh kepenasaran teknis. Ya, mungkin kalau kita golongkan hacker untuk mengumpulkan itu dia memakai social engineering gitu. Tapi kalau sebagai hacker technical ya dia tidak perlu memiliki kemampuan seperti itu. Mm -hmm. Kalau saya punya iming-iming hadiah, orang rela kok ngasih ngasih data pribadi dia gitu, kasarnya mm -hmm. kan gitu. Nah, jadi eh uh, kalau saya pribadi kita lihatlah kalau hanya data yang diekspos, tetapi tetap ketika orang mengekspos data itu sudah sesuatu kesalahan lah. Kriminal. Ya. Kriminal gitu ya. Itu 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 garis bawahnya di situ. Apapun alasannya gitu ya. Nah tapi data itu didapat dari mana? Itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya yeah. dalam dalam penelusuran uh, permasalahannya gitu. Apakah data itu dia dapatkan dari Pihak ya, ketiga kan bisa aja orang kecewa segala macam dikasihin ke dia. Atau jual beli. Atau dia jual beli bisa. Nah, itu kan yang belum diketahui. Pertanyaan jadi, saya sebenarnya, jadi menurut Anda siapa Bjorka ini? Ya bisa siapa saja. Yes, tapi <laughs> bisa bagaimana orang, gitu. mendefinisikan dia? Kalau saya pribadi, jujur dia pengumpul data. Pengumpul data. Karena gini. Kalau misalnya saya logika, logika, logika seorang yang Penasaran teknis, kalau saya memang bisa masuk ke sistem A yang berbeda jauh dengan sistem B, ya saya hanya akan koleksi data si A saja, kan? Logikanya gitu, kan? Karena masuk ke sistem itu beda, sistem itu caranya beda lah, nggak akan sama gitu, ya. Kecuali sistemnya sama, jadi kalau saya masuk sistem KPU, ambillah gitu, ya. Sistem istana itu kan sistem beda, ya. celahnya beda gitu. Ya. Nah, kalau saya masuk ke suatu sistem, biasanya saya hanya akan punya data yang sistem saya masukin. Mm -hmm. Tapi kalau saya punya koleksi of data, saya jadi kayak repository data. Hmm. Artinya saya mengepul data yang nggak tahu dapat dari mana. Hmm. Itu. Itu bedanya kalau di security, ya, ada orang yang menemukan vulnerability. Ya. Oh saya tahu nih celah vulnerability. Ada orang yang isinya tugasnya dia mengkatalogkan dan melakukan repository dari vulnerability. Hmm. Apa gimana tuh membahasakan yang bahasa awam? Dia ya, jadi hanya mengkoleksi aja. Oke. Okay. Jadi, <laughs> oh Anda tahu nih celahnya, tak catat ya celahnya ini. Nah, itulah yang diposting. ini. Nah, ini gitu. Nah, itu Kalau dia misalnya Anda katakan hacker yang jagoan, seharusnya yang dia publikasikan Vulnerability apa? Vulnerability-nya. Jadi justru ke kelemahan dari sistem yang ada. Dan kalau misalnya orang terkejut-kejut soal surat bin ke presiden, Anda nggak terkejut itu. Ya selama belum ketahuan itu surat apa ya bisa apa saja kan, <laughs> ya kan? Orang tapi kaget sekali itu. Ya kan, itu tadi saya bilang kelemahan daripada semantik attack itu kan di mindset orang. Bukan Padahal itu history. bisa capturean dari mana pun. Iya, jujur saja kalau, kalau sekarang gini saya punya daftar surat gitu dari Mbak Rosi kepada siapa, dari ini kepada siapa, saya kan bisa ngetik itu sendiri. Kasarnya gitu ya, sebelum ada bukti bahwa memang hal itu. Kalau secara investigasi, hal itu memang dimasukkan dari kita masuk kepada sistem. Ada juga faktor lain. Ini juga kita bilang kelemahan ya di kelembagaan kita. Bisa jadi dapat hard disk bekas, dan itu tidak hanya di Indonesia. Buat Anda, orang-orang seperti Biorka ini, kerja untuk siapa ya? Kalau sekarang ya, di apa skin hacker lah ya? Enggak beda dengan diam dulu ya. Kalau dulu itu kan orang melakukan kerjaan gini hanya hobi lah. Penasaran, kalau sekarang bisa finansial bisa politik kalau penasaran saya rasa agak kecil bisa hektivis orang yang punya latar belakang politik ingin menyatakan sesuatu bisa Begitu. siapa yang disebut dengan hacker dan bagaimana mereka bekerja